Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Fakta Kehidupan. Kali ini ada kiriman cerita dari sahabat channel Fakta Kehidupan. Sebuah kisah kehidupan yang berasal dari Bengkulu menceritakan pengalaman pahit yang penuh dengan kejadian tragis. Cerita ini bukan sekedar sebuah narasi, tetapi sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku yang tak terbayangkan. Kisah ini menggambarkan perjuangan seorang ayah yang berusaha keras untuk bertahan hidup demi masa depan anak-anaknya. Kami ingin mengingatkan bahwa nama dan tempat dalam cerita ini sudah kami samarkan demi menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat. Namun meskipun begitu, kisah ini tetap menyimpan pesan mendalam tentang kekuatan seorang manusia untuk terus bertahan dalam menghadapi kesulitan. Bagaimana perjalanan hidupnya yang penuh dengan duka dan cobaan? Apa yang membuatnya tetap bertahan? Bagaimana ia melawan takdir yang seakan tak memberi ampun? Mari kita simak bersama kisahnya. Bikin nangis. Setelah istriku meninggal, kesuksesanku seketika lenyap. Beberapa tahun kemudian, hal tak terduga terjadi. Ternyata. Bengkulu, 12 Maret 1923. Aku adalah Vian, seorang pria berusia 35 tahun yang telah merasakan pahit manis kehidupan lebih dari yang aku bayangkan. Kisah ini berawal dari peristiwa yang memilukan 11 tahun silam saat istriku Ratna meninggal dunia. Yaitu setelah melahirkan putra bungsuku. Ratna adalah segalanya bagiku. Ia tidak hanya pasangan hidup tetapi juga sahabat dan pendorongku dalam mencapai semua yang kumiliki saat itu. Kehilangannya membuatku terpuruk, namun aku tahu aku tak bisa menyerah. Aku harus bertahan bukan untuk diriku, tetapi untuk dua anakku, Satria dan Bayu. Perjuangan sejak kepergiannya. Ketika Ratna meninggal, Satria baru berusia 3 tahun, sedangkan Bayu bahkan belum sempat mengenal ibunya karena ia baru berusia 2 bulan. Hari-hari pertamaku sebagai duda adalah hari-hari penuh kebingungan. Aku yang sebelumnya sibuk berdagang, kini harus belajar menggantikan peran Ratna. Memasak, mencuci pakaian, bahkan mengganti popok bayi. Semua adalah hal baru bagiku. Namun, aku melakukannya. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit. Bayu sering menangis di malam hari, dan aku harus menenangkannya dengan nyanyian lembut atau sekedar mengayunkan tubuhnya dalam gendongan. Di sisi lain, Satria mulai mengerti bahwa ibunya telah tiada. Anak sekecil itu sudah belajar menyembunyikan tangisannya agar aku tidak semakin sedih. Kadang melihatnya seperti itu, hatiku terasa sangat hancur, berkeping-keping. Tapi aku harus kuat untuk mereka. Membangun kehidupan baru. Sebelum musibah itu, hidupku terbilang cukup mapan. Aku seorang pedagang pakaian dengan 6 karyawan. Toko kecil kami kubangun bersama Ratna yang telah berkembang pesat. Menghasilkan pendapatan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Aku bahkan sempat mempekerjakan seorang asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan di rumah. Namun setelah kepergiannya, aku memutuskan untuk berhenti mengandalkan orang lain dalam urusan rumah tangga. Aku ingin anak-anakku merasa bahwa aku selalu ada untuk mereka, meskipun aku tahu tugas ini tidaklah mudah. Hari-hari berlalu dan aku belajar membagi waktu antara bekerja dan mengurus anak-anak. Ketika mereka masih kecil, aku sering membawa mereka ke toko. Bayu biasanya kutidurkan di sebuah keranjang kecil di sudut ruangan, sementara Satria bermain di dekatku. Para karyawan membantuku menjaga mereka dan aku bersyukur memiliki tim yang begitu pengertian. Aku, Vian, masih ingat betul bagaimana rasanya saat keputusan besar itu akhirnya kuambil. Setelah bertahun-tahun mengembangkan usaha di Jambi, aku dihadapkan pada kenyataan yang membuatku harus memilih. Pemilik toko tempatku berbisnis selama ini tiba-tiba menaikkan harga sewa hingga 2 kali lipat, dari 15 juta menjadi 30 juta per tahun. Jumlah itu terlalu besar bagiku saat ini, terutama setelah musibah yang beberapa waktu lalu menimpa toko lamaku. Awal dari sebuah keputusan. Keputusan itu sulit, bisnisku memang mulai pulih setelah kejadian kebakaran beberapa waktu lalu, tetapi tidak sampai pada titik di mana aku mampu menanggung biaya sewa sebesar itu. Aku tahu, ini bukan soal nilai uang semata, melainkan soal rasa iri pemilik toko yang melihat kesuksesan kecil yang perlahan kembali, kuraih. Aku tidak ingin memaksakan diri, apalagi dengan dua anak yang bergantung padaku.
Daripada terus berdebat, aku memutuskan untuk mengemas barang-barangku dan pulang ke Bengkulu. Itu adalah langkah besar, meninggalkan Jambi setelah bertahun-tahun membangun usaha di sana. Pagi itu, aku siap mengemas barang-barang dagangan di toko. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara plastik yang kususun dan derit lantai kayu ketika anak-anak berjalan di sekitarku. Satria, anak sulungku, mendekat dan memandangku dengan tatapan penuh tanya. Ayah, kenapa kita harus pindah ke Bengkulu? Bukannya di sini sudah enak? Tanyanya dengan nada sedikit berat. Aku berhenti sejenak menatapnya. Aku tahu pertanyaan itu pasti muncul dan aku sudah mempersiapkan jawabannya. Nak, ayah tahu kamu suka tinggal di sini. Ayah juga, tapi kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang sulit. Di Bengkulu, kita bisa memulai dari awal tanpa beban sewa toko yang berat. Ayah yakin itu lebih baik untuk kita bertiga. Bayu yang mendengar pembicaraan kami ikut nimbrung. Tapi ayah, teman-temanku di sini banyak. Aku takut tidak punya teman. Katanya pelan sambil mengusap-usap jari-jarinya. Aku jongkok di hadapannya, menatap matanya yang mulai berkaca-kaca. Bayu, teman itu bisa ditemukan di mana saja. Kalau kamu baik pada orang lain, mereka pasti mau berteman denganmu. Ayah dulu juga pernah pindah ke tempat baru. Ayah akhirnya punya teman-teman hebat. Kamu pasti juga bisa. Satria masih berdiri di sampingku. Wajahnya terlihat serius. Ayah, kalau di Bengkulu, apakah kita akan punya toko lagi? Aku menarik nafas panjang mencoba untuk tetap tersenyum meski hati ini berat. Ayah belum tahu, nak. Tapi ayah janji apapun yang terjadi, ayah akan terus bekerja keras untuk kita bertiga. Kita akan baik-baik saja. Perjalanan ke Bengkulu adalah campuran antara rasa sedih dan harapan. Satria duduk di sebelahku sementara Bayu bersandar di jendela kereta, mengamati pemandangan sawah hijau yang membentang luas. Ayah, Bayu memecah keheningan. Apa Bengkulu seperti Jambi? Aku tersenyum kecil, memandang keluar jendela sejenak sebelum menjawab. Bengkulu berbeda, nak, tapi ayah yakin kamu akan menyukainya. Di sana ada ladang hijau, sungai, dan udara segar. Ayah dulu sering bermain di sungai waktu kecil. Satria menoleh dengan wajah penasaran. Ayah dulu sering main apa di sungai? Aku tertawa kecil, mengingat masa kecilku. Ayah suka berenang dan menangkap ikan kecil. Kadang-kadang ayah buat perahu dari daun kelapa. Kamu mau coba nanti? Bayu tiba-tiba berkata dengan riang. Aku mau. Tapi ayah, aku gak bisa berenang. Aku menepuk pundaknya dengan lembut. Tenang saja, ayah akan ajari kamu. Satria juga bisa belajar kalau mau. Satria tersenyum kecil sambil melirik adiknya. Kalau kita berenang, aku harus jaga Bayu supaya dia gak tenggelam. Hatiku menghangat mendengar kata-kata Satria. Anak itu begitu dewasa untuk usianya. Aku tersenyum padanya merasa bahagia. Itu baru kakak yang baik. Ayah bangga sama kamu, Satria. Saat barang dagangan sampai di Bengkulu. Ketika barang dagangan kami akhirnya tiba di Bengkulu, aku merasa lega sekaligus khawatir melihat 8 ton kain yang teronggok di depan gudang kecil yang kusewa. Aku tahu tantangan baru menanti. Bayu seperti biasa berlari mendekati tumpukan barang dengan mata berbinar. Ayah, barangnya banyak sekali. Kalau aku kecil-kecil begini, aku bisa sembunyi di balik tumpukan kain ini. Aku tertawa kecil meletakkan gulungan kain yang baru kuangkat. Jangan sembunyi, nak. Ayo, ayo. Ayah butuh bantuanmu menyusun barang-barang ini. Tapi hati-hati ya. Satria yang selalu bersemangat membantu mengangkat satu gulungan kain sambil bertanya. Ayah, ini kain mahal kan? Harus dijual dengan harga tinggi? Aku tersenyum sambil mengelap keringat di dahiku. Betul, Satria. Tapi kita juga harus tahu kapan menawarkan harga tertinggi dan kapan memberi diskon. Dalam bisnis, kita juga harus tahu kapan membantu orang lain. Itu yang paling penting. Bayu memandangku dengan mata polosnya. Ayah, bolehkah aku ikut jualan nanti? Aku tersenyum lebar menatap wajah kecilnya yang penuh harapan. Tentu boleh, tapi tugasmu yang utama sekarang adalah belajar dan jadi anak yang baik. Jualan bisa kamu pelajari pelan-pelan. Satria menepuk kepala adiknya, tersenyum penuh kasih. Nanti aku ajari Bayu cara melayani pembeli. Aku sudah lihat ayah melakukannya. Aku terdiam sejenak merasa haru. Anak-anakku meski kecil begitu memahami perjuangan ini. Aku berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Kalian berdua adalah tim ayah yang hebat. Ayah bersyukur punya kalian. Malam yang sunyi di rumah. Malam itu aku duduk di depan meja kecil dengan catatan dagang di tanganku. Lampu minyak menyala redup menerangi wajahku yang lelah. Di dekatku Satria dan Bayu duduk sambil mengamati. Bayu bertanya tiba-tiba.
"Ayah, kenapa ayah sering kerja malam? Apa ayah tidak capek?" Aku berhenti menulis menatapnya dan tersenyum. "Ayah memang capek, nak. Tapi kalau ayah ingat kalian, rasa capek itu hilang. Ayah kerja keras supaya kalian bisa makan, sekolah, dan punya masa depan yang lebih baik." Satria menatapku dengan mata penuh tekad. "Ayah, kalau aku sudah besar, aku mau bantu ayah. Aku mau kerja keras juga supaya ayah gak capek lagi." Aku merasa air mata hampir menetes, tapi kutahan. Aku tersenyum dan meraih pundaknya. "Terima kasih, Satria. Tapi tugasmu sekarang adalah belajar. Kalau kamu berhasil di sekolah, itu sudah membantu ayah lebih dari apapun." Bayu ikut mengangguk kecil. "Aku juga mau sekolah tinggi, ayah, supaya aku bisa jadi orang pintar dan bantu ayah kerja." Aku memeluk mereka berdua, merasakan hangatnya cinta dari anak-anakku. "Kalian adalah kekuatan ayah. Dengan kalian di sisi ayah, ayah yakin kita bisa melewati apapun." Selama ini hari-hariku selalu dipenuhi kesibukan. Pekerjaan, bisnis, dan beban tanggung jawab membuatku hampir melupakan satu hal penting, waktu bersama anak-anak. Bayu dan Satria hanya bisa melihatku sibuk dengan urusan toko, paket barang, dan hitungan angka di buku catatan. Mereka mungkin merasa seperti bayangan di kehidupanku yang penuh kesibukan. Aku tahu aku salah, tapi hidup tidak memberi banyak pilihan. Namun pagi itu tanggal 10 aku memutuskan untuk membawa mereka keluar sejenak. Aku ingin mencoba memperbaiki hubungan kami meski hanya dengan waktu yang singkat. Kami menginap di rumah saudara semalam. Bayu dengan sikap manjanya terus bercerita dan tertawa sepanjang malam. Sementara Satria terlihat lebih pendiam, tapi aku tahu dia menikmati momen itu. Aku merasa lega bisa membuat mereka tersenyum lagi. Meski dalam hati masih banyak kekhawatiran yang mengganggu pikiranku. Keesokan harinya, kami harus kembali. Masih banyak pekerjaan yang menunggu. Aku berencana mengurus semuanya setelah sampai di rumah. Perjalanan pulang yang ganjil. Dalam perjalanan pulang, semuanya terlihat baik-baik saja. Jalanan cukup sepi, udara pagi segar, dan suara Bayu dan Satria bercanda di kursi belakang terasa menenangkan. Namun di tengah perjalanan, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk, aku membaca sekilas ketika berhenti di lampu merah. "Cepat pulang, ada sesuatu yang penting." Pesannya singkat tanpa penjelasan, aku mencoba mengabaikannya meski ada firasat buruk yang mulai menghantuiku. "Ayah, kita langsung pulang," tanya Satria yang duduk di sebelahku. Sebelum aku menjawab, Bayu di kursi belakang langsung bersuara. "Ayah, kita main ke pantai dulu. Ayah janji mau ajak kita main." Aku menoleh sekilas ke arah mereka, melihat wajah Bayu yang penuh harapan. Aku merasa tidak tega. Lagi pula sudah terlalu sering mengecewakan mereka. "Baiklah," kataku akhirnya, "tapi hanya sebentar, setelah itu kita langsung pulang." Di pantai, pesan-pesan yang mengganggu. Pantai pagi itu tenang, Bayu langsung berlari ke pasir, mencoba membuat istana kecil dengan tangannya. Satria seperti biasa terlihat lebih bijak, dia berjalan perlahan di tepi pantai mengamati ombak yang datang dan pergi. Aku duduk di atas batu besar memandangi mereka dengan rasa haru sekaligus rasa bersalah. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ponselku terus berbunyi. Pesan-pesan masuk bertubi-tubi. "Cepat pulang, Vian. Ini penting. Ada yang terjadi, pulang sekarang." Aku mulai gelisah. Pikiran buruk bermunculan di kepalaku. Apa yang terjadi di rumah? Kenapa pesan-pesan ini terdengar begitu mendesak? "Bayu, Satria, kita pulang sekarang." Seruku mencoba menutupi rasa panik. "Tapi ayah..." Bayu protes sambil memegang ember kecil yang sudah berisi pasir. "Aku belum selesai bikin istana pasir. Nanti kita bisa bikin lagi di rumah." Dengan berhati-hati, aku menarik mereka kembali ke mobil. Di perjalanan menuju parkiran, aku membeli beberapa jajanan untuk menenangkan mereka. Tapi pikiranku sudah tidak bisa tenang. Kabar yang menghancurkan. Setelah kembali ke mobil, telepon berbunyi. Kali ini sebuah panggilan masuk dari nomor yang sama. "Halo?" Tanyaku dengan suara yang mulai bergetar. "Vian, rumahmu kebakaran." Suara di ujung sana terdengar panik. Aku tercekat. "Apa?" "Kebakaran besar, Vian. Rumahmu habis terbakar. Semuanya lenyap." Aku merasakan dadaku sesak. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, sebuah pesan gambar masuk. Itu adalah foto rumahku atau lebih tepatnya puing-puing hitam yang tersisa dari rumahku. Dagangan 8 ton yang baru kukirim, surat-surat penting, uang tunai 100 juta, semuanya ada di rumah. Semua itu kini hanya kenangan. Bayu dan Satria yang duduk di belakang mulai merasakan ada yang tidak beres. "Ayah, ada apa?" tanya Satria dengan nada khawatir. Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku kering, pikiranku kacau, dan air mataku mulai mengalir tanpa kusadari. Kecelakaan di jalan. Aku mencoba tetap mengendalikan mobil, tapi pikiranku terlalu kalut. Jalanan di depanku kabur, tanganku gemetar, dan nafasku memburu. "Ayah, hati-hati!" Suara Satria tiba-tiba terdengar, namun terlambat. Mobilku oleng ke kiri kehilangan kendali. Akhirnya aku jatuh ke dalam parit di pinggir jalan. Semuanya gelap.
Ketika aku sadar, aku sudah dikelilingi oleh beberapa orang yang membantu mengeluarkan kami dari mobil. Lututku terasa sakit dan kepalaku pening. "Ayah, ayah gak apa-apa," seru Bayu terdengar penuh kecemasan. Aku menoleh dan melihat mereka berdiri di dekatku. Mereka baik-baik saja, itu sedikit melegakan. "Anak-anak, kalian baik-baik saja?" tanyaku, meski suaraku terdengar lemah. Mereka mengangguk, tapi aku bisa melihat air mata di mata Bayu. Beberapa saat kemudian, kami sampai di depan rumah, atau lebih tepatnya apa yang tersisa dari rumah kami. Puing-puing hitam, bau gosong, dan asap tipis masih tersisa. Bayu memeluk kakaknya, sementara Satria menatap reruntuhan itu dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, kalau rumah kita sudah nggak ada, kita tinggal di mana?" Suara Bayu memecah keheningan. Aku tidak bisa menjawab, tenggorokanku terasa tercekat dan tubuhku lemas. Aku jatuh berlutut di tanah menatap puing-puing rumah yang sudah hancur. Semua jeripayaku, barang berhargaku, uang tunai, surat-surat penting bahkan kain dagangan semua habis dilalap api. Kepalaku terasa berat, bumi yang kupijak seolah bergoyang. Aku tidak kuat lagi menopang tubuhku sendiri. Dunia terasa runtuh dan aku pun pingsan. Ketika aku sadar, aku sudah berada di rumah salah satu kerabat. Bayu dan Satria duduk di dekatku memegang tanganku erat-erat. "Ayah jangan sedih," kata Bayu pelan. "Kita masih punya ayah, itu sudah cukup." Mata Satria berkaca-kaca tapi dia mencoba tersenyum. "Ayah, kita masih bangun lagi kan?" "Aku dan Bayu bisa bantu ayah." Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Mereka tidak mengerti betapa beratnya beban yang kurasakan, tapi mereka adalah kekuatanku. Dalam hati aku tahu aku tidak boleh menyerah. "Bayu, Satria, ayah janji kita akan bangkit lagi. Kita kehilangan segalanya, tapi selama kita masih bersama, semuanya akan baik-baik saja." Anak-anak memeluk erat. Dalam pelukan itu, aku menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Langit mulai berubah warna, perlahan meredup. Alam terasa sunyi, seperti ikut berbagi rasa hampa yang kurasakan. Aku duduk di puing-puing sisa rumahku bersama Bayu dan Satria yang memeluk erat. Kami bertiga tak banyak bicara, hanya suara isakan kecil dari Bayu yang sesekali memecah kesunyian. Tiba-tiba, langkah kaki seseorang mendekat. Aku mengangkat wajah dan melihat seorang pria yang tidak asing. Dia adalah mantan karyawanku, dulu bekerja di toko saat bisnis masih berjaya. Wajahnya terlihat penuh rasa simpati. "Pavian," sapanya, tapi aku bisa mendengar nada prihatin dalam suaranya. Aku hanya mengangguk lemah, tak mampu berkata apa-apa. "Saya lihat berita di televisi, saya langsung ke sini setelah tahu bapak dan anak-anak. Mari, ikut saya pak, untuk sementara tinggal di tempat saya saja. Tidak layak memang, tapi setidaknya bisa berteduh." Aku memandangi kedua anakku, Bayu memegang tanganku erat, sementara Satria menatapku dengan penuh harap. Aku tahu mereka kelelahan, tidak hanya fisik tapi juga mental. Tanpa berpikir panjang, aku mengangguk. Malam itu kami tiba di tempatnya. Rumahnya sederhana, di belakangnya ada gudang kecil untuk menyimpan biji kopi. Gudang itulah yang dia tawarkan sebagai tempat kami tinggal sementara. "Maaf pak, hanya ini yang saya punya. Tidak nyaman memang, tapi setidaknya tidak kehujanan," katanya terdengar menyesal. Aku menepuk pundaknya. "Tidak apa-apa, terima kasih banyak. Ini lebih dari cukup untuk kami." Malam pertama di gudang itu terasa sangat panjang. Bayu dan Satria tidur di tikar tipis yang dia berikan, sementara aku duduk bersandar di dinding, menatap mereka. Air mata mengalir tanpa aku sadari. "Kuat, Vian," bisikku pada diri sendiri. Untuk mereka, aku harus kuat. Hari-hari yang sulit. Hidup di gudang itu jauh dari kata layak. Hari-hariku penuh dengan perjuangan untuk memberikan makan Bayu dan Satria, bahkan hanya sekedar nasi dan lauk sederhana. Setiap pagi aku meninggalkan gudang untuk mencari pekerjaan, tapi siapa yang mau mempekerjakan seseorang tanpa KTP atau surat-surat? Setiap pintu yang kudatangi selalu tertutup dengan alasan yang sama. Mereka takut aku ini orang tak benar atau lebih parah lagi seorang pencuri. Rasanya seperti dunia memusuhiku. Setiap langkah terasa berat tapi aku tak punya pilihan. Aku harus terus mencoba. Tanah terakhir dan beban yang berkurang. Hari itu, aku menerima surat dari pihak bank. Waktu aku melunasi tunggakan sudah habis. Jika aku tidak segera membayar, mereka akan mengambil tindakan hukum. Tanah sisa kebakaran, satu-satunya aset yang tersisa, terpaksa kujual. Hasil penjualannya pas-pasan untuk melunasi hutang di bank. Dari transaksi itu, aku hanya menyisakan 700 ribu di tangan. "Setidaknya, satu beban sudah hilang," gumamku, mencoba menenangkan diri. Tapi kenyataannya, masalah lain masih menggunung. Tuduhan dan gosip yang menyakitkan. Di lingkungan baru, hidup tidak menjadi lebih mudah. Tanpa identitas, tanpa pekerjaan tetap, aku hanya mengandalkan bantuan dari orang-orang yang iba melihat kami.
Ada seseorang yang setiap minggu memberi uang secukupnya untuk kebutuhan kami. Aku tidak pernah meminta, tapi dia selalu datang dengan senyum hangat dan berkata, "Pak Fian, jangan sungkan, ini untuk anak-anak." Namun kebaikan itu malah menjadi sumber masalah. Tetangga mulai mencurigai kami. Setiap kali aku pergi berbelanja, mereka memandang sinis. "Lihat tuh, belanjanya banyak, dari mana uangnya? Mungkin nyuri, orang seperti itu kan gampang saja membohongi orang." Suatu malam aku mendengar gosip di pos ronda, mereka membicarakanku dengan nada yang menyakitkan. "Kalau benar dia gak punya apa-apa, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Pasti ada yang gak beres." Aku hanya bisa menitikkan air mata saat mendengar semua itu. Mereka tidak tahu bagaimana perjuanganku setiap hari. Mereka tidak tahu apa yang telah hilang dariku. Percakapan menyakitkan dengan Bayu dan Satria. Bayu yang semakin peka dengan keadaan, suatu malam mendekatiku saat aku duduk di sudut gudang. "Ayah, kenapa mereka bilang ayah mencuri?" tanyanya polos. Aku terdiam mencoba menahan tangis yang kembali ingin pecah. "Bayu, jangan dengarkan mereka. Orang-orang kadang bicara tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi," jawabku akhirnya, meski suara bergetar. Satria yang lebih dewasa menatapku dalam. "Ayah, kita akan baik-baik saja kan?" Aku menarik mereka ke pelukanku. "Iya nak, kita akan baik-baik saja. Ayah janji, kita akan melewati ini semua." Harapan yang mulai memudar. Hari-hari berlalu tapi situasi tidak membaik. Aku terus berusaha mencari pekerjaan apa saja, tapi selalu ditolak. Makanan untuk anak-anak mulai berkurang dan aku sering berpuasa agar mereka bisa makan. Pagi itu saat duduk di depan gudang, seorang tetangga mendekat. "Fian," katanya dengan nada setengah berbisik. "Aku dengar kamu kesulitan, mungkin ini bisa membantu." Dia memberi alamat seseorang yang katanya sedang mencari pekerja kasar. Meski kecil, kemungkinan diterima. Aku memutuskan untuk mencoba. Pagi berikutnya aku berjalan ke alamat itu, tempatnya jauh di tengah perbukitan yang sepi. Di sana seorang pria tua menyambutku. "Apa yang bisa kau kerjakan?" tanyanya langsung to the point. "Apa saja pak, saya hanya butuh pekerjaan," jawabku tegas. Dia memperhatikan penampilanku yang lusuh. Setelah berpikir sejenak dia berkata, "Baik, kau bisa kerja mulai besok, tapi upahnya kecil." Aku mengangguk, bagiku sekecil apapun itu adalah harapan. Hari-hari bekerja sebagai buruh kasar sangat melelahkan. Tubuhku sering terasa seperti dihancurkan, tapi aku tidak peduli. Setiap tetes keringat adalah perjuangan untuk Bayu dan Satria. Mereka mulai melihatku lebih ceria. Meski hidup masih jauh dari nyaman, aku berusaha menciptakan kebahagiaan kecil untuk mereka. Suatu malam kami duduk bersama di depan gudang, menikmati makan malam sederhana. Bayu mulai bercerita tentang mimpinya menjadi guru, sementara Satria ingin jadi insinyur. Aku tersenyum meski hati terasa perih. Mereka masih bisa bermimpi dan aku harus memastikan mimpi itu tidak padam. Sebelum tidur malam itu aku berbisik di dekat mereka. "Bayu, Satria, ayah janji kita akan bangkit. Mungkin tidak hari ini, tapi suatu saat nanti. Percayalah, ayah tidak akan menyerah." Mereka mengangguk sambil memeluk erat. Hari itu ada kegiatan gotong royong di kampung. Seperti biasa aku hadir berusaha untuk menunjukkan bahwa aku juga bagian dari masyarakat. Tapi begitu aku mendekat ke kelompok para bapak-bapak yang sedang berbincang, mereka segera memisahkan diri. Suasana menjadi canggung. Mereka berbicara pelan seolah sengaja agar aku tidak bisa mendengar. "Kenapa dia datang juga? Sudah tahu dia bukan orang sini," bisik salah satu dari mereka. Cukup keras untuk kudengar. Aku pun pura-pura tak mendengar. Hatiku terasa perih tapi aku tidak ingin menunjukkan kemarahanku. Namun ada dua orang yang tetap memperhatikanku. Aku mengenal mereka. Mereka tahu cerita sebenarnya tentang bagaimana aku bisa bertahan hidup selama ini. Setelah kegiatan selesai, salah satu dari mereka menghampiriku. "Pak Fian, jangan diambil hati ya. Mereka tidak tahu apa-apa," katanya dengan nada penuh simpati. Aku hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah terbiasa," jawabku. Meski di dalam hati, luka ini semakin dalam. Dukungan yang tak terduga. Aku tahu hingga saat ini aku dan anak-anakku masih bisa bertahan berkat seorang dermawan yang tak pernah ketemu langsung. Orang itu melalui seorang perantara selalu memberikan bantuan keuangan dan kata-kata semangat yang membuatku tetap bertahan. "Pak Fian, semangat ya, jangan pernah menyerah, ini untuk anak-anak, pastikan mereka tetap sekolah." Pesan itu sering kuterima bersama amplop yang isinya cukup tebal untuk kebutuhan sehari-hari kami. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku bersyukur kepada Allah atas kiriman malaikat tak terlihat ini. Tanpanya mungkin aku sudah menyerah. Kerja sebagai buruh kasar di hutan adalah satu-satunya sumber penghasilan tetapku, tapi gajinya tak seberapa, hanya 50.000 per hari. Itu pun jika ada pekerjaan. Banyak hari ketika aku pulang dengan tangan kosong, hanya bisa membawa cerita lelah untuk anak-anak. Bayu dan Satria sering bertanya, "Ayah, kapan kita bisa hidup seperti dulu lagi?"
Aku tidak pernah tahu apa yang harus aku jawab. Aku hanya bisa berkata, "Sebentar lagi nak, ayah sedang berusaha." Tapi dalam hatiku aku bertanya-tanya, kapan janji itu bisa kutepati? Melihat kondisi kami yang semakin sulit, aku memutuskan untuk merantau ke Pekanbaru. Ada seorang kenalan yang menawarkan pekerjaan di sana. Meski berat meninggalkan Bayu dan Satria, aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan. "Bayu, Satria, ayah pergi sebentar saja ya. Kalian tinggal di rumah Pak Rian dulu. Ayah akan pulang dengan uang yang cukup untuk kita memulai hidup baru," kataku sambil memeluk mereka erat. Bayu menahan air mata. "Ayah janji pulang ya." Aku mengangguk. "Ayah janji." Kecelakaan yang menghancurkan hati. Sebulan berlalu di Pekanbaru, dan aku berhasil mengumpulkan sedikit uang dari pekerjaan kasar yang kulakukan. Tapi harapan itu hancur ketika aku mendapat telepon dari Pak Rian. "Pak Fian, maaf ini kabar buruk. Bayu dan Satria mengalami kecelakaan, mereka sekarang di rumah sakit," katanya dengan suara panik. Dunia serasa runtuh. Aku langsung meminta izin pulang membawa semua uang yang kumiliki untuk biaya mereka di rumah sakit. Tapi jumlah itu tak cukup. Tagihan rumah sakit jauh lebih besar dari yang mampu kutanggung. Melihat anak-anakku terbaring lemah dengan luka-luka, aku merasa seperti gagal sebagai seorang ayah. Air mata tidak henti-hentinya mengalir saat aku memegang tangan kecil mereka. "Maafkan ayah, nak." Setelah membayar sebagian tagihan dengan uang hasil kerja keras di Pekanbaru, aku kembali ke titik nol. Tidak ada uang tersisa, hanya hutang baru yang harus kulunasi. Satria yang lebih dewasa dari usianya berkata, "Ayah, kita pasti bisa melewati ini. Jangan sedih ya." Kata-katanya justru membuatku semakin sedih. Bagaimana bisa anak sekecil itu bisa berpikir untuk menghiburku? Seharusnya aku yang menjadi pelindung mereka, bukan sebaliknya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Kami kembali ke gudang kecil tempat kami tinggal. Makanan semakin sulit didapat, dan aku seringkali hanya makan sekali sehari agar anak-anak bisa makan lebih banyak. Gosip tentangku terus menyebar, orang-orang di kampung semakin menjauhiku. Bahkan beberapa dari mereka secara terang-terangan menolak berbicara denganku. "Lihat tuh, dia balik lagi, gagal merantau ya," sindir seseorang ketika aku lewati depan warung. Aku pura-pura tak mendengar, tapi Bayu dan Satria pasti mendengar. Mereka hanya menunduk, tidak berani menatapku. Malam itu aku duduk sendirian di depan gudang. Bayu dan Satria sudah tidur, dan aku menatap langit yang gelap. "Ya Allah, sampai kapan ini akan berlangsung?" Aku berdoa dalam hati. "Aku tahu engkau tidak akan memberikan cobaan di luar batas hambamu, tapi aku lelah. Tolong kami, ya Allah." Tiba-tiba Bayu muncul dari dalam gudang dan duduk di sampingku. "Ayah, ayah jangan sedih ya. Kalau ayah sedih, aku juga sedih." Aku menariknya ke pelukan. "Ayah tidak sedih, nak. Ayah hanya berpikir bagaimana caranya kita bisa hidup lebih baik." Bayu mengangguk. "Aku yakin ayah pasti bisa. Ayah kan hebat." Hidup memang penuh dengan cobaan, tidak ada yang pernah mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan pahit yang datang tiba-tiba. Aku, Fian, bukanlah orang yang pernah berpikir akan terjerat dalam kehidupan yang penuh dengan derita. Sebagai seorang ayah, aku merasa sudah cukup berjuang, berusaha membesarkan anak-anak setelah kepergian istriku yang meninggal 11 tahun lalu. Namun, kenyataan berkata lain. Kehidupan semakin hari semakin sulit. Toko yang dulu menjadi tempatku menyekolahkan Bayu dan Satria kini sudah tidak ada lagi. Semua harta yang pernah aku kumpulkan lenyap dalam sekejap ketika kebakaran melanda rumah dan toko. Aku sudah tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, dan yang lebih membuatku terpuruk, aku merasa aku telah gagal sebagai seorang ayah. Aku masih ingat betul malam itu. Setelah kecelakaan yang menimpa Bayu dan Satria, aku merasa seperti dunia ini sudah selesai untukku. Dalam keputusasaan, aku mencoba untuk mengakhiri semuanya. Aku menenggak Bayu dan berharap dengan cara itu aku bisa lari dari kenyataan yang sangat menyakitkan. Untungnya aku diselamatkan tepat waktu. Saat aku terbaring di rumah sakit, darahku yang hampir habis itu kembali diselamatkan. Biaya pengobatanku dibantu oleh orang yang tak pernah aku kenal, yang sejak itu menjadi penopang hidupku dan anak-anak. Hari-hari berikutnya yang berjalan begitu berat, walaupun aku tidak lagi berpikir untuk mengakhiri hidup, beban yang kurasakan tetap tak tertahankan. Ketika aku melihat Bayu dan Satria, aku merasa seperti beban di pundakku semakin berat. Mereka adalah anak-anak yang begitu mencintaiku, begitu mengandalkan aku. Namun, aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat untuk mengubah nasib kami. Saat aku berbaring lemah di ranjang rumah sakit, tubuhku yang masih gemetar, aku menatap langit-langit dan berdoa kepada Tuhan. "Ya Allah, kenapa Engkau memberiku ujian yang begitu berat? Apa yang harus kulakukan untuk bisa mengubah hidup kami? Aku hanya ingin anak-anakku bisa merasakan kebahagiaan, meskipun aku harus menanggung seluruh beban ini sendirian." Mata Bayu dan Satria masih kecil itu terlihat penuh dengan harapan.
Mereka berdua duduk di sisi ranjangku, memegang tanganku yang masih lemah. "Ayah, cepat sembuh ya. Kami butuh ayah," kata Satria, adikku yang paling kecil. Air mata menetes. Aku ingin sekali berkata bahwa aku akan selalu ada untuk mereka. Tetapi kenyataan berkata lain. Aku merasa terlalu lemah untuk bisa memenuhi janji itu. Penyelamat yang tak terduga. Waktu berlalu dan aku pun kembali ke kampung, hidup tidak langsung membaik, tapi setidaknya ada harapan yang mulai muncul di antara celah-celah kesulitan yang kami alami. Seorang wanita yang tidak aku kenal datang membawa kabar baik. Dia menawarkan pekerjaan di sebuah usaha milik keluarganya di kota, dengan gaji yang cukup untuk menyambung hidup kami. Meski terasa berat, aku tahu aku harus menerima tawaran itu. Namun perasaan bersalah tak pernah hilang, aku harus meninggalkan anak-anakku. Meski hanya untuk sementara waktu, aku takut mereka merasa ditinggalkan lagi. Aku tahu mereka pasti butuh kehadiran ayahnya lebih dari apapun, tapi aku tak punya pilihan lain. Satria dan Bayu memelukku erat sebelum aku pergi. "Ayah cepat pulang ya," kata Bayu dengan mata penuh harap. Aku mengangguk dan mencoba tersenyum. "Ayah janji nak, ayah akan kembali dengan uang yang cukup untuk kalian." Aku pergi dengan hati yang berat, tapi aku tahu inilah jalan yang harus aku tempuh. Namun meskipun aku mencoba tetap tegar, setiap detik yang berlalu, aku merasa semakin terasing dari mereka. Setiap malam, aku hanya bisa menatap langit dan berdoa agar mereka baik-baik saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka di rumah dan itu membuatku gelisah. Setelah satu bulan merantau di Pekanbaru, hidupku kembali dihantui oleh kenyataan yang kejam. Bayu dan Satria mengalami kecelakaan saat aku jauh dari mereka. Kecelakaan yang membuatku terperangah. Aku langsung kembali ke kampung dengan tangan kosong membawa hanya sebagian kecil dari gajiku yang tak seberapa. Bayu dan Satria terbaring di rumah sakit, tubuh mereka penuh luka dan aku hanya bisa menangis melihat mereka dalam kondisi seperti itu. "Ayah, kenapa kami seperti ini?" tanya Bayu yang masih lemah. Aku hanya bisa memeluknya erat, tak sanggup berkata-kata. "Maafkan ayah nak, maafkan ayah," gumamku dengan suara parau. Aku tahu, kali ini beban yang aku bawa semakin berat, tidak hanya fisik tetapi juga emosional. Aku merasa gagal, aku merasa tak bisa memenuhi harapan mereka. Aku merasa tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Hari-hari pun berlalu dan aku kembali ke kehidupan yang penuh perjuangan. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesulitan, aku merasa seolah-olah hidup ini hanya tentang bertahan hidup saja. Tidak ada yang bisa kumiliki lagi. Toko yang dulu menjadi sumber penghasilanku telah hilang, dan tanah yang terbakar itu pun harus dijual untuk membayar hutang yang masih menungguku. Aku hanya tersisa sedikit uang yang cukup untuk makan sehari-hari. Namun aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa membiarkan Bayu dan Satria tumbuh dalam keadaan seperti ini. Mereka harus bisa merasakan kebahagiaan. Aku bertekad, aku harus bisa memberi mereka masa depan yang lebih. Aku kembali bekerja di hutan, mencari nafkah seadanya. Gaji yang didapatkan sangat kecil, hanya sekitar 50 ribu per hari. Tapi aku tetap bersyukur, setidaknya aku bisa membeli sedikit makanan untuk anak-anak. Meski tak ada yang pasti, aku tetap berusaha keras. Suatu hari setelah aku pulang dari hutan dan baru saja menurunkan hasil kerja, Bayu datang menghampiriku. "Ayah, kenapa kita selalu begini?" tanyanya dengan suara yang penuh kebingungan. Aku terdiam, bagaimana menjelaskan padanya bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Aku hanya bisa mengelus kepala Bayu dan berkata, "Kadang hidup memang begitu, nak. Kita tidak bisa memilih jalan hidup kita, tapi yang pasti, ayah akan terus berjuang supaya kalian bisa punya masa depan yang lebih baik." Bayu hanya menunduk. "Kami percayakan pada ayah ya," katanya pelan. Aku mengangguk, meski dalam hati aku merasa sangat tertekan. Sementara itu aku terus berjuang setiap hari. Aku bangun pagi-pagi sekali dan mulai bekerja meski tubuhku terasa lelah dan lemah. Aku tidak mau menyerah. Aku tahu aku tidak hanya hidup untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anak-anak yang selalu menunggu di rumah. Di setiap malam aku berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, tolonglah kami. Berikan kami kekuatan untuk melewati semua ujian ini. Hanya Engkau yang bisa memberikan kami jalan keluar." Aku berharap suatu saat nanti, Bayu dan Satria akan melihat perjuanganku ini dan merasa bangga. Aku ingin mereka tahu bahwa meskipun hidup kami penuh dengan cobaan, aku akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Namun meskipun aku selalu berusaha, hidup tetap penuh dengan ujian yang tak berujung. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku harus terus berjuang. Aku akan terus memberikan segalanya untuk anak-anak, meskipun terkadang aku merasa hampir kehilangan harapan. Tapi aku sadar selama aku masih punya mereka, selama aku masih bisa bernafas, aku tidak akan menyerah.
Ini adalah ujian hidup yang harus aku jalani dan aku akan berusaha untuk melewatinya dengan kepala tegak. Begitulah kisah yang dibagikan oleh sahabat Fakta Kehidupan. Bagaimana kelanjutannya dan apa hal yang selanjutnya terjadi, tetap tunggu video selanjutnya.